Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapkan untuk kalian selamat malam dari sini. Dan gue ucapkan banyak banget terima kasih kepada kalian yang telah menonton video-video gue. Semoga video gue bermanfaat untuk kalian. Gue tahu video ini kurang menarik, video-video gue kurang menarik. Jadi mohon dimaafkan karena gue masih amatiran. Dan gue membuat video ini bukan untuk keseriusan, tapi hanya untuk mengisi waktu luang. Gue telah menerima saran-saran dari teman-teman gue semua. Semua saran telah gue tulis. Dan dari sekian banyak saran yang telah gue terima, kemungkinan besar yang gue laksanain secepatnya adalah mengganti view. View selama ini gue masih mengandalkan kamar karena gue belum apa ya. Gue juga bingung. Gue juga di sini kan bukan untuk main-main, jadi suatu saat gue akan membuat video di luar rumah yang memperlihatkan tempat-tempat indah di sini. Italia memiliki banyak sejarah, kultur budaya yang sangat kuat. Jadi gue mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang telah memberikan support kepada gue. Semoga kita semua sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video gue yang pertama, gue belum memperkenalkan diri gue siapa. Jadi video kali ini gue mau memperkenalkan diri gue terlebih dahulu. Nama gue Muhammad Ali Ghifari. Gue anak pertama dari 4 bersaudara. Gue biasa dipanggil Giva atau GF. Kalau di rumah gue dipanggil abang karena kebetulan gue anak pertama. Jadi GF itu bukan berarti nama atau singkatan dari nama asli gue. GF adalah gudang garam filter, salah satu produk rokok terbesar di Indonesia. Gue dipanggil GF karena gue memiliki postur tubuh yang sangat kurus pada kala itu. Berawal kali kata GF melekat di tubuh gue saat gue duduk di kelas 2 SMP. Waktu gue kelas 2 SMP, tubuh gue sangat-sangat kurus. Seakan-akan gue tuh kurus karena rokok. Mereka berpendapat gue kurus karena rokok, tapi gue bukan perokok berat atau pecandu rokok atau pernah yang namanya ngerokok juga gak pernah. Jadi walaupun GF itu berarti gudang garam filter, salah satu produk rokok, gue merespon positif karena dalam sudut pandang gue, orang awam pasti mengira GF itu adalah nama yang disingkat, yaitu Giva. Jadi gue patenkan GF itu sebagai ID name gue dan telah gue terapkan sebagai nama panggilan gue waktu gue SMA. Hari Jumat. Nah, seperti biasa untuk kaum laki-laki melaksanakan sholat Jumat karena kewajibannya. Hari ini gue belum banyak bercerita untuk kalian tentang sehari-hari gue karena di sini sudah larut malam jam 10. Tapi untuk kalian selalu gue kutip pepatah Arab karena gue suka banget yang namanya pepatah Arab. Karena gue anak pesantren dulunya, gue pernah belajar mahfuzot. Jadi masih melekat dalam diri gue. Mahfuzot yang gue mau kutip untuk kalian adalah Al-Yaum Dulu, Al-Ayamu Dulu, yang artinya hari-hari itu silih berganti. Jadi maksudnya hari-hari silih berganti itu, gunakanlah hari-hari kalian. Jangan membuang hari-hari kalian untuk yang ketidaksia-siaan. Kesia-siaan. Lebih baik pemuda, kita hidup di zaman modern, teknologi kita sudah canggih, manfaatkanlah teknologi kita dengan yang sebaik-baiknya. Jadilah pelopor pengguna teknologi yang baik. Jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax. Dan yang paling terpenting adalah bumi Allah itu terhampar luas, rezeki Allah itu ada di mana-mana. Jadi untuk kalian, yang paling terpenting adalah usaha, karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga akan ada video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa dapat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Salam dari GF. Oh iya, belum salam. Ini nih, gue lupa. Gue kangen Jakarta. Gue tahu Jakarta itu kota metropolitan yang padat dan sering macet setiap harinya. Tapi bagaimanapun, gue merasa hidup gue tuh benar-benar nyata kalau gue di Jakarta. Di sini nggak ada nama macet. Gue berasa ada yang kurang dalam hidup gue. Pokoknya untuk Jakarta, kangen Jakarta.
I love you. Ciao.